Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama saudara-saudara dari perusahaan Akbar Putra Sakti ya kawan. Akbar Mitra. Oh, Akbar Mitra Properti. PT Saiful Putra Sakti. Putra Sakti. Oke. Saya di sini sudah pindah ke tempat ini. Saya berharap kepada seluruh komunitas pembela tanah air yang belum punya rumah, khususnya di wilayah Jabodetabek. Di sini sudah saya lihat sudah lebih dari 10 orang anggota PT yang ambil rumah di sini. Dan termasuk rakyat Indonesia. Ini kita masih subsidi. Ini masih subsidi ya, Pak Nyam. Masih subsidi, silakan gunakan bantuan pemerintah subsidi ini sebelum dicabut. Dan saya berharap bagi saudara-saudara yang ingin memiliki rumah tapi belum memiliki uang, mari kita gotong royong membantu saudara-saudara kita yang belum punya rumah daripada ngontrak. Nah, jika ingin memiliki rumah di wilayah ini, bisa menghubungi tim Akbar Properti. Kayak saya nih, Pak Nem, saya nggak kemana-mana, orang datang terus. Oh gitu? Iya kan, ya. Ada. Nah, mudah-mudahan marketing-marketingan di sini ya bisa kerjasama. Yang penting satu dalam marketing, jujur menyampaikan sehingga tidak merasa ditipu konsumen. Karena tidak sedikit konsumen ini dijanji, belum bisa diselesaikan, tidak diselesaikan di tempat-tempat lain. Ya, bahkan tidak sedikit pemilik atau pengembang perumahan mengharap saya. Karena komunitas pembela tanah air ini sudah ratusan ribu komunitasnya, sehingga tidak sedikit anggota saya tertipu. Ada yang tanahnya tidak ada, sudah bayar sampai 2 tahun. Ini pengalaman. Nah, dari sekian banyak pengalaman itu, saya rekomendasikan untuk wilayah Jabodetabek di LBS 2, ya silakan cari perusahaan marketingnya Akbar Mitra Properti. Ya, sekali lagi kita harus tetap bergotong royong. Jika ada saudara kita yang ingin memiliki rumah tapi belum memiliki uang booking, kita gotong royong agar uang bookingnya ada. Saya di sini, saya sebagai panglima besar pembela tanah air, ya meminta dukungan seluruh anggota PETA di Indonesia dan luar negeri, bantu saudara kita yang wilayah Jabodetabek memiliki rumah ini. Saya meminta itu. Rumahnya ready. Ya, rumahnya ready. Tidak punya DP, gotong royong. Ulangi, bukan DP ya. Tanpa DP. Tanpa DP, uang bookingnya 1 juta. Kalau tidak ada uang bookingnya, kita gotong royong biar bisa punya rumah. Dan siapapun boleh tinggal di daerah sini. Dan termasuk kepada rekan-rekan seperti saya lihat di media sosial banyak membantu ke wilayah ini, jangan berhenti bantuannya kawan. Karena kita bersama-sama di sini. Sekali lagi, yang butuh rumah LBS 2, cari tim sama-sama teriak ya kan? Ya, siap. Tim Akbar Mitra Properti, ya kan? Ya. Inilah timnya nih. Ini, ya kan? Ini timnya semua nah. Amanah ya. Nah, untuk menghubunginya ke nomor siapa? Nomor ya. Datang ke LBS. Oh, datang ke LBS ini kantornya kan? Iya. Ah, kantornya di sini. Udah. Cari aja tim Akbar. Cari yang bajunya begini-begini nih. Kalau saya sudah terlalu banyak seragam, jadi hari ini saya pakai seragam ini. Ya, Pak Nem ya? Ya, siap. Oke, terima kasih. Terakhir, tetap semangat. Mungkin ada yang mau disampaikan? Terakhir slogannya. Apa slogannya kita? Rumah. Rumah? Punya rumah baru gaya. Punya rumah baru gaya. Pak ya. Slogan kita adalah punya rumah baru gaya. Diulang? Ya, ulangi. Bapak punya rumahnya? Ah. Punya rumah baru gaya. Ulangi sekali lagi. Punya rumah baru gaya. Oke, mantap. Oke, sip. Terima kasih. Terima kasih. Ya, makasih. Ya. Ayo, Bang Joy. Main ke rumah, Bang Joy. Siap. Mau diantarin? Udah, sambil olahraga. Nanti main ke rumah lah, Pak Anen.